4 prajurit TNI gugur dan 2 prajurit lainnya menderita luka bacok. Jenazah prajurit yang gugur telah dievakuasi ke Ayamaru, ibu kota Kabupaten Paidrat, dan selanjutnya ke Sorong. Sementara 2 prajurit dirawat di rumah sakit Tamtamuan, Kabupaten Sorong Selatan. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.